Oke, teman-teman. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, teman-teman. Oke, baik, teman-teman. Di edisi video konten kali ini atau fokus kita kali ini, kita sedang melakukan perapian ya teman-teman, sortasi, wiwilan, pruning, pembuangan daun-daun tua, juga rejuvenasi, pemangkasan dan lainnya ya teman-teman. Saya akan mengajak teman-teman keliling atau sembari melihat-lihat keadaan setelah kita lakukan sortasi, rejuvenasi, dan lain sebagainya. Ini adalah tahapan sebelum kita melakukan pemberian kohe ayam ya teman-teman. Setelah ini kita akan melakukan pengaplikasian organik dulu berupa kohe ayam. Baik teman-teman, ini penampakannya sudah mulai kelihatan lebih terang ya teman-teman. Jadi posisi nutrisinya pun lebih sudah lebih fokus ya teman-teman, begitu bisa dibilang begitu, lebih fokus dan maksimal pembesaran buah juga bahan yang sudah kita siapkan. Oke, ini Arsat, usia 1 tahun. Itu lancur. Ini posisinya mandi. Nah, sebagian yang udah besar, ini kulon putih kecil. Ada sebagian yang masih mata yuyu dan ada sebagian juga yang sudah memasuki pembesaran maksimal, hampir maksimal. Itu ya teman-teman penampakannya, sudah mulai seragam. Ini posisi bahan. Sehat-sehat ya teman-teman, sehat betul. Alhamdulillah. Fokus nutrisi sudah mulai nampak kelihatan. Setelah ini akan kita lakukan pengaplikasian organik berupa kohe ayam. Kemudian kita fokus lagi ke gulma ya teman-teman. Fokus ke gulma, bisa kita lakukan penyemprotan dengan herbisida ataupun bisa kita lakukan penyangan baik menggunakan mesin maupun penyangan manual ya teman-teman. Alhamdulillah. Itu juga bahan sudah mulai fokus, sudah mulai nampak. Tuh. Sudah mulai sehat ya. Jos. Baik, teman-teman. Ini adalah sedikit secara keseluruhan ya teman-teman
Nih, sudah kita juga kita lakukan perapian di sini ya, teman-teman tuh. Ini penyiapan buat penyambungan. Oke, teman-teman. Itu ya. Bongkok. Wow. Arsat-arsat putih. Bagus ya. Dua sambungan, double sambungan pandi plus bongkok. Wow, megar sekali ya teman-teman tuh bahannya. Ini buahnya masih kecil-kecil tuh di dalam. Nah, buah-buah semua ya. Wow, kita buka-buka. Top. Tuh ya teman-teman. Wow. Ini kemarin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu generatif jalan ya. Jatuhnya di generatif jalan. Jadi panen lebih awal kemarin. Ini sudah banyak yang kita petik. Oke. Arsat. Bongkok. Bongkok. Putih bongkok. Wah. Ya, teman-teman. Sudah dilakukan perapian semua tuh. Jus. Nih, permajaan klon pandi. Tunas air. Lebar ya. Putih. Nih. Klon Mega Tanjung. Wow. Mantep. Full. Tuh. Sambungannya tinggi. Ini tetap lah ya. Seger, seger ya teman-teman. Seger, seger, seger. Tahun sambungannya tinggi ini akan lebih kelihatan lagi nanti di bulan 1 ya teman-teman, kira kisaran bulan 1 ya sudah mulai nampak sekali buahnya. Jun sisa 1 tahun. Wow, wow, wow. Arsat guys. Arsat. Dapat. Bismillah. Ini tadi ada yang semplak jatuh teman-teman. B2. Oke teman-teman, ini adalah sebagian ya teman-teman yang kita spill terlebih dahulu. Mungkin nanti
kita akan lanjut di konten-konten selanjutnya. Ini juga belum kelar ya teman-teman, belum beres. Kita melakukan pemangkasan, rejuvenasi, pruning dan lain sebagainya. Oke ya teman-teman, itu dulu video singkatnya. Semoga ada yang bisa bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu profesi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Saya Firguansa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.